Dari Fujiwara Chihiro dan juga Rebecca ya, perlawanan dari dua sengit kubu sesama faksi yaitu Mino teman. Halo Sultanku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, udah lama banget gua nggak bahas tentang Last Fortress. Jadi emang gua lagi ngebuat nih ceritanya, ngebuat Instagram, ngebuat TikTok official ya, buat tanya jawab aja Q&A juga. Seseorang enggak gue komen di bagian YouTube, jadi gue lagi nge-onin TikTok ataupun Instagram gua. Nah, kali ini ada pertanyaan berbagai macam teman-teman sebetulnya. Jadi ada yang tentang merger server ataupun merger aliansi. Itu kalian gimana? Kalian ada yang pernah merger aliansi? Gua kan pernah tuh buatin sebuah video. Tapi kan gua masih kategorinya noob ya, ataupun cuma teori doang. Jadi yang gua ketahuin tuh yang pertama adalah anggota. Anggota 50/71 ibaratnya gini ya. Lalu punyanya orang lain juga 20-an lah. Yang penting pasti anggotanya sama slotnya. Lalu yang kedua adalah wibawa dalam sebuah wilayah. Nah, dalam wilayah ini kan ada jumlah batasan. Di sini ada 12/12. Lalu kamu bisa untuk cari kurangin terlebih dahulu ataupun buangin wilayah kota kalian. Lalu kalian bisa untuk mulai samain ya 1/12 ataupun 11/12 kayak gitu. Salah satunya harus seimbang dan harus gabung. Itu yang gua ketahuin secara teori. Secara prakteknya kurang tahu ya. Jadi kalau kalian bisa untuk beri bantuan kepada gua, kalian bisa untuk komen di bawah nanti. Itu caranya buat merger aliansi sesama itu kayak gimana sih, kayak gitu guys. Dan kali ini gua akan coba untuk share kepada kalian jadi tentang apa yang gua gacha ya. Jadi yang gua gacha itu beda banget dari teman-teman di akun pagar 491 ini juga. Server 491 itu akan berubah ke season 1 pada tanggal berapa ini kita lihat, yaitu adalah 8 hari dunia baru tanah terkontaminasi, dan nanti akan ada hadiah musim dan sebagainya. Lalu di sini kita akan coba untuk gacha ada 2600 ya, padahal hari keesokannya itu adalah hari poin rekrut hero. Jadi gua skipin aja, biarin. Jangan lupa kalian harus update ya untuk game ini. Nanti kalau kalian update, maka kamu akan dapatkan fitur-fiturnya. Yang pertama yaitu adalah ini tempatnya rekrutan akan mendapatkan hadiah kartu battle. Lalu yang kedua ada bagian eksplorasi. Di bagian eksplorasi hero di stack-nya ini akan bertambah lagi. Nah, mantep banget untuk updatean yang terbaru patch 1.3081. Mungkin hehe. Lalu di bagian sini masih coming soon, yaitu penggalian. Padahal enak banget ya penggalian, gratis brother. Iya, imamen suka banget aku. Lalu kita akan coba lagi ya, satu kali lagi di sini. Oke, dapatnya Pak Jimmy. Lalu kita bisa opsional hero nya kita ambil nih, ada lagi kan. Oke. Oh, mendapatkan medali hero. Jadi banyak mungkin kalian bisa untuk melakukan sebuah gacha yang ada di sini. Saldo gua habis ternyata. Astaga naga. Oke, ada 15. Apakah bisa 875? Oh, ini dapat nih dari aliansi. Nah, enaknya kalau kalian ikut aliansi ya kayak gini, guys. Di login tiba-tiba dapat banyak kado gitu. Tapi yang gua ikutin sekarang aliansinya masih busuk nih. Gua baru cari untuk aliansi yang kagak enak dan juga nyegerin. Yang penting bisa mencapai Eden lah. Apa yang gua inginkan untuk achievementnya nggak nyampe di tahun ini juga, sial banget. Ya udah, tapi ya daripada ganti akun lagi kan males banget untuk mengulang, jadi gua biarin aja. Lalu di sini ada mendapatkan hero elite ya.
Dan hero elitnya ini kita akan scan terlebih dahulu. Oke, ada Alice dengan dua ya, ini akan jadi platinum. Dan di sini gua mempunyai Fujiwara. Fujiwara sendiri ada total 1-2. Lalu di sini ada Rebecca, cuman satu aja, membutuhkan 2 kali emas untuk menjadi bintang. Dan Fujiwara kagak ada kosongan, jadi di sini gua akan ambil item rekrutannya ini, optional hero elite. Di sini gua akan klaim. Ini sebenarnya ada Marlin, ada Enric. Tapi ya karena terjadi kayak gini, oke. Di sini gua akan ambil Kelly aja. Nah, Kelly. Oke, karena gua suka Kelly ya. Dulu kan pas server 220 itu gua juga menggunakan Kelly. Untuk bagian sini gua masih tetap fokus ke menu teman, hero-hero kecilan-kecilan kayak gini sampai mencapai setidaknya ada 4 lah yang berbintang-bintang gitu yang gua inginkan. Nah, di sini akhirnya alis kita sudah mencapai, yaitu ada akses ya. Lalu gua akan upgrade lagi juga. Di sini akan menimbulkan Fujiwara. Kenapa sih Fujiwara? Jadi ada alasannya nih. Alasannya di sini kita bisa untuk lihat ke bagian hero potret, lalu ke bagian menu temen. Nah, dari Fujiwara Chihiro dan juga Rebecca ya, perlawanan dari dua sengit kubu sesama faksi yaitu menu temen. Saat kalian mencapai level maksimal, CP-nya Rebecca itu standarnya 113.000. Lalu untuk Fujiwara dia itu 119.000. Dan attack skill, kemampuan ataupun kelebihan setiap hero kan berbeda-beda dan juga masing-masingnya. Jadi kenapa gua memilih Fujiwara, dia itu ultimate-nya ada di bagian depan maupun belakang, tergantung musuh kita. Kalau depannya udah kalah ya udah, dia full ulti ke bagian belakang. Namun jika kalian menggunakan Rebecca, maka dia akan men-sniper salah satu hero yang elite ataupun DPS-nya musuh akan kita serang, atau supportnya terlebih dahulu dari snipernya si Rebecca. Jika tempatnya musuh Rebecca itu ada di belakang, damage-nya akan bertambah lebih gede daripada jika musuh DPS-nya support ada di bagian depan. Nah, kayak gitu untuk penggunaan si Rebecca. Tergantung dengan gacha kalian ya, jadi sesuaikan dengan apa yang kalian gacha dan apa yang kalian dapatkan. Di sini kita akan unbin terlebih dahulu, yaitu adalah Rebecca. Oke, Rebecca udah gua keluarin out dari truk. Habis itu kita masuk bagian scan. Kita cari untuk faksi Mikuno teman, klik Chihiro. Di sini gua akan gabungin dari Brom dan juga Rebecca. Gua lepasin ya untuk Rebecca, nggak mau nunggu, atau kita nunggu. Seumpama kalau kalian mau nunggu pun juga bisa ya. Di sini yang warnanya masih tergolong, oh ini kayaknya bisa nih guys, kita lihat ya. Ini warnanya lagi kondisi ungu. Oh my god, ungunya nggak mau ternyata. Ya udah, nggak apa-apa lah. Sekarang kita ambil di, karena udah mencapai season 1, apalagi gua mendapatkan Rebecca yang warna ungu. Jadi gua nggak menggunakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang gua dapetin juga. Ini kita bisa melihat ya bahwa Chihiro udah bisa untuk upgrade 2 kali kan. Nah, dia menjadi bintang pangkat 3. Enak banget. Ini gua koleksi guys, lama banget juga untuk gua nabung hingga mencapai titik ke bagian posisi ini ya. Namun juga menumbalkan berbagai macam, seperti halnya Coleman, lalu Rebecca itu gua korbanin hingga mencapai Alice. Lalu ada juga Kobayakawa dan juga Fujiwara untuk faksi Minu teman sendiri. Nah, untuk faksi yang lainnya belum, masih kondisi nunggu juga dari akunnya Last Fortress ini yang gua milikin. Dan nanti kalau soal equipment ya, equipment sendiri kalian bisa untuk masuk ke bagian potret lagi, dimana untuk faksinya
yaitu Rebecca sendiri kan di sini kita bisa mengetahui untuk level maksimum yaitu adalah INT. Jadi equipment yang digunakan sama Rebecca itu INT, entah itu kamu menggunakan kastil atau menggunakan badai. Terserah kalian bisa mengetahui untuk kemampuannya dari Rebecca sendiri dan saat kalian penempatannya. Lalu untuk Fujiwara Chihiro, dia itu kita bisa mengetahui bahwa dia adalah STR. Untuk saat ini mungkin Reaper, nanti kita bisa untuk ganti ke bagian kematian ataupun kiamat, mendapatkan sebuah critical damage-nya juga ya untuk Fujiwara. Lalu serangannya Fujiwara itu kalau ultimate dia bisa mengurangin darah, jadi ada percikan-percikan darah yang keluar itu akan mengurangin HP punyanya musuh juga. Sangat kerasa banget, lumayan banget ya. Dan di sini gua udah bintang 3. Lumayan banget nih guys. Ada 1, 2, 3, 4 yang udah ke level lebih dari emas yang gua inginkan. Dan nanti kalau ditanyain, "Bang, kalau kontrak hero siapa yang bisa, Bang?" Yang kontrak hero itu yang baru bisa di sini gua cuma Enrique. Enrique gue mana ini dia? Nah. Cuma Enrique dan juga Fujiwara. Kobayakawa. Kalau yang lainnya belum bisa untuk gua kontrak hero ya, karena kalian tahu ya bahwa ini walaupun hero elite tapi hero veteran tapi bukan yang apa ya, yang skillnya 5 lah. Kalau yang skillnya 5 bisa untuk kontrak hero, karena gua nggak hafal banget ya, itu nanti akan muncul di season ke 1. Kalau season ke 0 belum muncul guys, ada di bagian aula aliansi kalian. Nah di bagian sini nanti akan terbuka saat kalian season 1. Nestle, di sini gua udah buatin videonya hingga 12 menitan lah, semoga bermanfaat. Dan kalian bisa untuk komen di bawah untuk bantu saran dan juga cerita alkisah dari kalian yang udah merchant server juga. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.